Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Putra Listrik Kawan. Kali ini saya mau sedikit berbagi informasi atau pengenalan bahan material untuk instalasi rumah ya, atau gedung ya kawan. Tetapi untuk kali ini materialnya untuk yang rumah tinggal. Jadi apa saja yang harus disiapkan untuk material instalasi rumah tinggal ya, atau rumah sederhana. Karena ini tidak ditanam melainkan ditempel ya kawan ya. Jadi instalasinya timbul atau ekspos. Oke, kita perkenalan alat-alatnya dulu apa saja. Yang pertama ini ada fittingan ya, fittingan lampu, dan ini namanya breezer ya. Breezer itu untuk apa? Menempelkan nantinya ya, ada breezernya ini. Terus ada box screen. Ini box screen. Box screen tempel ya. Tempel. Poknya seperti ini, pok MCB ya. Pok MCB ini 6 grup. Terus ada saklar. Saklar ya, saklar. Terus ada pipa listrik. Pipa listrik ini ukurannya 5/8 ya. Instalasi itu listrik pipa 5/8. Dan yang di lab sini ada apa aja ini, kita buka dulu. Nah, di sini ada tedus ya kawan. Ini namanya tedus. Jadi tedus itu ada dua macam. Ya, ada yang 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Ada yang 3 lubang seperti ini. Ini juga tedus namanya. Dan ada klem. Terus ada elbow. Ada elbow. Dan untuk bahan utamanya kabel kan ya. Kabel. Kabel kita ada merah sama hitam. Ada merah sama hitam ini kawan. Dan yang terakhir solasi. Nah, solasi ini penting sekali karena kalau tidak disolasi bisa konslet ya kawan ya. Jadi untuk instalasi rumah kita harus siapkan yang pertama kabel. Ukurannya terserah kawan-kawan, lihat posisi bebannya bagaimana, beban kecil atau besar. Kalau beban besar juga kabelnya otomatis harus besar. Tetapi kalau rumah tinggal, untuk lampu buangan 1,5 mili cukup. Ya, tipenya tipe NJA ya kawan ya. Tipe NJA. NJA nih. Tapi kalau kabel putih ini nanti untuk rencana untuk kabel power atau kabel induknya agak lebih besar sedikit. Lihat ukurannya 3x4 mili kawan. Dan ini saya siapkan juga saklar 4 pin. Terus ada juga saklar yang 1 pin. Nah, kayak begini. Oke kawanku semuanya, enggak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja eksekusi. Dan untuk kali ini material untuk instalasi rumah tinggal. Mungkin cukup sampai di sini dulu perkenalan material untuk instalasi. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya kawan ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.